Serem. Ini dengan Bu Haji siapa? Haji Nurlia. Haji Nurlia. Ya. Bu Haji, ini kan sempat rame banget ini, ada selembaran yang viral banget di media sosial. Oh, iya. Bahwa ketika ada pengunjung yang duduk di lesehan, bayar Rp150.000 selama 1 jam. Itu seperti apa sih sebenarnya? Bukan membayar saya 150, itu belum pernah juga berlaku. Tidak pernah? Tidak pernah sih, tidak pernah. Pernah terjadi. Cuma orang kan suka bawa bekal dan dia berlama-lama. Oh. Nah, kita maunya pengunjung itu bergantian. Bergantian. Dan belanja sama kami yang punya warung. Artinya memang gazebo ini kan dibuat untuk pengunjung, iya, ketika memesan di warung. Iya. Gitu Bu Haji ya? Iya. Oh, jadi artinya ada kayak sama-sama enak lah, iya, gitu ya? Iya, kita siapkan fasilitas dan kita menjual makanan biar mereka enak duduk. Ini es kelapa karena mereka bawa makanan lengkap sudah dari rumah kan. Nah, dan kalau yang begitu kan sebaiknya bawa tenda sama bawa tikar. Jadi biar sampai sore pun enggak apa-apa. Kalau boleh tahu gazebo-gazebo ini siapa sih yang buat sebenarnya Bu Haji? Kami masing-masing warung. Oh, setiap warung di sini punya, iya, gazebo masing-masing ya? Iya, di lurusan rumah kami itu semua yang punya warung itu mereka siapkan lesehan di depan rumah masing-masing. Gazebonya kita siapkan untuk pelanggan. Pelanggan gitu. Berbelanja. Bahasa halusnya ya, iya, saling mengerti. Iya. Gitu ya? Bagi kita. Gazebo untuk pengunjung. Bu RT, ini kapan taunya viral ini di media sosial? Tadi malam. Tadi malam viralnya. Ya, tadi malam saya baru dapat info, itu pun dari lewat WA. Katanya ini kenapa ini ada Bu RT. Jadi saya ngomonglah, oh, ini siapa yang ngirim dari pertama awalnya. Nah, habis itu tadi saya sudah narik ini, saya bilang jangan dipasang. Kalau bisa kita penjual sama pembeli itu saling mengerti aja. Si penjual mengerti karena mau cari rezeki kan, pembeli juga maksudnya pembeli ini mengerti juga lah, penjual ini kan mau cari rezeki, kalau cuma sedikit saja dia sedikit saja yang masuk baru ditempatin banyak kan, di manalah mereka mau bayar gaji karyawannya. Jadi sama-sama pengerti aja, ini sifatnya cuma itu aja salah paham. Jadi ini sudah di sementara ditarik dulu. Ya, sementara sudah ditarik. Sambil bahasanya dirubah gitu. Sambil bahasanya nanti dirubah gimana enaknya. Saling sama-samalah mengerti pembeli sama pengunjung. Jadi tidak ada saling dirugikan. Ya. Bu RT, ini berarti Bu RT tadi dari pagi udah ke tempat-tempat para penjual nih? Ya, sudah saya ke sini tadi sama Pak Babinsa untuk meluruskan ini. Ini beranu selembaran. Artinya Bu RT memang langsung gercep, langsung turun ya. untuk datangi pemilik warung ini untuk segera ini ya? Ya, segera. Bahasanya diperbaiki gitu ya? Ya, bahasanya diperbaikin. Sekalian juga dimengertiin lah pengunjungnya nih. Karena sama-sama lah kita kerjasama lah. Sama-sama enak gitu ya? Sama enak. Dan sekali lagi Bu RT, ini kan banyak banget yang di media sosial ini Bu RT bilang gazebo dibuat sama pemerintah dan ini lahan pemerintah katanya. Kalau soal gazebo sendiri, kalau menurut Bu RT seperti apa? Kalau gazebo ini, gazebo milik mereka. Mereka buat dengan uang mereka sendiri. Di setiap warung tuh pasti mereka yang buat. Kalau masalah lahan pemerintah ini masih dalam penyaanu juga. Pencempurnaan. Karena kan masih separuh ada lahannya, masih lahannya warga, ya belum dibebas. Gitu ya. Jadi memang sekali lagi bahwa intinya sama-sama enak, kalau duduk di gazebo setidaknya ya warungnya dibelilah juga ya, ya. Sama-sama bagi-bagi rezeki gitu. Iya, bagi-bagi ya. Saling sama pengertian aja. Apalagi sebenarnya tengah pandemi seperti ini. Iya, pandemi ini kan harus jaga jarak juga. Harus siap protokol. Protokol. Ya. Intinya itulah ya, mengertilah. Ya, gitu. Mengertilah. Kita sama-sama mengertilah. Sama-sama cari makan ya. Karena gazebo juga ini tentunya butuh kayak butuh dana. Dana untuk pemeliharaan juga berarti ya. Iya, betul. Kalau sudah rusak pasti maksudnya pengunjung juga enak kan kalau umpamanya ada gazebo. Gazebo mereka juga lebih, enggak kepanasan. Lebih nyaman ya, gitu lebih ya. Nyaman sebenarnya. Oke. Ada teman-teman lagi Bu Haji? Enggak ada. Bu RT? Enggak ada, sudah.